Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Etika. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengajar praktek yang luar biasa, serta yang sangat berbahagia dan sangat kami banggakan, seluruh guru penggerak Kabupaten Lombok Barat Angkatan Terbaru. Pertama-tama tentunya kita harus selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas segala rahmat, hidayah, dan ridho-Nya. Hari yang luar biasa ini kita diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, dan bersilaturahim dalam kegiatan Simposium Guru Penggerak Angkatan 2 Tahap 3. Sinergitas guru penggerak dengan pemerintah daerah dalam proses transformasi pendidikan bagi wilayah Kabupaten Lombok Barat, Aruna Sigihi, 21 sampai dengan 23 Februari 2022. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita membuka acara kita dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon perkenan Ibu Riva Mahmuda SPJ untuk memimpin, dan dengan segala hormat kami mohon perkenan semua untuk bisa berdiri. Terima kasih. Indonesia tanah airku, rencana selanjutnya kegiatan ini saya sudah kepada kepala pembangunan.
Dewan PDP Pertusian Universitas Guru Menggerak yang akan menjadi kontribusi penggagalan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyadin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bupati dan MPS dan Bapak ini akan dijadikan sebagai pendobrak dalam rangka mengatasi masalah RMS itu rata-rata sama sekolah Kabupaten Lombok Barat membantu dunia pendidikan di Kabupaten Lombok Barat rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah Pak Kapus, bahwa begitu masifnya guru penggerak ini mensosialisasikan program guru penggerak angkatan 6 dan sampai saat ini progres terakhir sampai pendaftaran tanggal 18 Februari kemarin sudah tidak mendaftar 1.100 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tentunya kepada pendidikan di Kota Barat dan di wakilnya berkati pendidikan yang kebetulan sahabat saya, pengen saya waktu satu yang terhormati kepada pendidikan kebudayaan Makaran dan Barat dan di wakilnya Pak Payan para fasilitator yang di pemerintah Pasal Kepiati serta teman-teman panitia komunikasi presidial penyelenggara dari BKPKPKPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepatian. Dan yang kami banggakan adalah para pekerja praktek, pendamping, serta bapak guru penggerak di wilayah Kabupaten Lebaran yang kami tempatkan. Pertama-tama dan yang pertama, marilah kita senantiasa tidak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan kurnia-Nya, terutama yang maha sehat, sehat suami pahami, umur panjang, sehingga kita berhasil mengundang ini dalam keadaan kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, tetap diberikan kesehatan yang paripurna selama mengikuti syukur untuk menggerakkan. Buah jambu tumbuh di rawa. Cakep. Mantul. Masak sebiji dimakan pelan. Cakep. Hari ini sungguh bahagia. Cakep. Bertemu guru penggerak membuat hati senang. Cakep. Hari kita bacakan dulu oleh Pak Kabit BPK. Alhamdulillah bapak ibu kalian. Tempatnya KPMPS untuk angkatan kedua masih dipercaya untuk wilayah mitra Provinsi NTB, Maluku Utara dan Jawa Timur. Angkatan kedua si Posibori Surabaya kita malah kita bangga dan sukses. Nah sekarang kita bawa dengan NTB bersama juga hari ini ke Jawa Timur. Ternyata NTB ini Maluku Utara membawa paling banyak kuotanya dari 3 provinsi itu. Jawa Timur aja yang punya 38 kota kabupaten cuma dijatah 3. NTB yang kota kedua ini juga dijatah 7 kabupaten luar biasa. Dan alhamdulillah juga dari wilayah kami tempat kami. Salam guru penggerak. Merdeka belajar. Guru penggerak Indonesia. Guru penggerak Indonesia. Terima kasih.
Setiap angkatan, Bapak sekalian, pasti ada koordinatornya, setiap wilayahnya. Dan di Romo Barat ini mesti ada ketua koordinatornya, perangkatan pasti ada, untuk membangun komunitas-komunitas ini. Jadi diharapkan oleh Pak Menteri, komunitas itu harus bisa mendesignasikan kita Jawa. Dan mari kita buka kegiatan ini dengan memahami berikutnya waktu pelantaran dengan bacaan Mas Malam Tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tantiknya guru penggerak terkasih. Cakap. Cukup sekian dan terima kasih. Allah menetapkan di mana yang lalu